Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, ini mau mempraktikkan tentang sholat duha. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa sholat duha itu adalah sunnah Nabi yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha karena fadilahnya sangat besar sekali. Sedangkan sholat duha itu dilakukan paling banyak yaitu 6 salaman atau 12 rakaat. Namun Rasulullah melakukan sholat duha ketika hari Jumat itu dilakukan sebanyak 4 salaman. Setiap 2 rakaat salam berarti dilakukan 8 rakaat. Sedangkan di hari-hari biasa melakukan yaitu 2 salaman. Maka alangkah baiknya kalau kita melakukan sholat duha paling tidak setiap harinya, yaitu 2 salaman atau 2 rakaat. Sholat duha dilakukan yang berat itu istiqomahnya. Namun kalau kita bisa istiqomah, maka lambat laun kita akan bisa merasakan manfaatnya sholat duha. Sholat duha itu termasuk zakat, yaitu badan kita. Kalau kita melakukan sholat duha, otomatis badan kita, kita zakati. Maka kalau kita meninggalkan sholat duha, sangat disayangkan. Maka pada saat ini kami membacakan doanya sholat duha setelah melakukan sholat duha. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن الدخاء دخاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعشمة عشمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فاقربه بحق دخائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وإشماتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار